جلال رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بقلوبهم في الدار فصل أي هذا فصل ini suatu pasal pada menyatakan puasa sunat. Faslun ay hadza faslun. Ini suatu pasal untuk tajuk pada menyatakan puasa sunat. Pada menyatakan puasa-puasa yang disunat. Ketahui olehmu bahwasanya adalah bagi puasa sunnah itu beberapa kelebihan. Nah, jadi puasa sunnah ini ada beberapa kelebihan yang istimewa. Dan pahala yang tiada dapat dihinggakan hanya Allah jua. Yani Allah jua yang tahu berapa banyak pahala puasa sunat. Amana kalau kita manusia ni tak ingat tak mampu. Nah kita nak kata berapa susah gunung, susah bukit kita tak mampu nak hitung. Yang tahunya Allah saja. Berapa yang banyak. Dan dari kerana ini nak. Dari kerana pahala puasa tak dapat dihitung, sandarkan Allah, disandar ada dar. Disandarkan Allah agar ibadat puasa itu kepadanya, kepada Allah. Maknanya Allah Ta'ala sandarkan. Nah, kelebihan puasa ni adalah milik dia. Tiada yang lain daripada Allah Ta'ala. Mana dia? Firman Allah Ta'ala di dalam hadis kursi. Apa dia hadis kursi? Hadis kursi ini lafaz daripada Nabi. Maksud daripada Allah. Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi, maka Nabi mengeluarkan kenyataan, maka itu dia panggil hadis kursi. Kalaulah arti daripada Nabi, lafaz daripada Nabi, itu hadis Nabi lah, tidak hadis kursi. Hadis kursi ini Allah Ta'ala cakap sama Nabi, maka Nabi beritahu kepada kita. Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi. Yaitu ada kursi. Kullu amal ibni Adam. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis kursi, kullu amal ibni Adam. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaumah. Illa sawah. Fa innahu li Wa ana ajziyum bi. Artinya ni hadis kudsi. Ya amal ana adan baginya, ya ana adan juga. Maknanya tiada amalan kita selain daripada puasa, sedekah, solat, apa saja kebajikan yang kita buat, maka pahala milik kita. Ada jumlah, ada berapa-berapa. Nah, solat Jumaat 27 kali ganda. Bisa kata contoh. Malaikan puasa.
puasa ia puasa bagiku, bagiku ini bagi aku, ku ini Allah. Bagiku jadi bagi aku sendiri. Nah, aku sendiri yang memiliki pahala puasa. Ah, boleh kerana puasa itu bagiku dan akulah yang membalas dengan dia dengan puasa. Nah, aku yang membalas. Jadi Allah Taala nak balas berapa? Nah, kita puasa, dia saja yang tahu. Nah, kita tak tahu. Aku balas ikut aku nak pergi berapa. Awal banyaknya. Dan bersalah-salahan segala ulama pada mentafsirkan makna hadis ini, hadis kursi. Jadi bila Allah Ta'ala di dalam hadis kursi Nabi, Allah Ta'ala kata wa ana ajziyu illa sawmah, mereka puasa fa innauli wa ana ajziyu bih. Apa maksud yang tersirat di sebalik? Lalu berbagai-bagai pentafsiran dan berbagai-bagai perbezaan pandangan. Kesalahan segala ulama, mana berbeda pendapat ulama pada mentafsirkan mana hadis ini. Hadis Nabi kata illa sawma fa innauli wa ana ajiyubi. Atas beberapa kaum, mana atas beberapa kaum, beberapa pandangan, dan lebih daripada 50 kaum. Ulama ni kata ini maksud, nah maksud ni puasa tu bagiku, aku yang balas tu. Jadi mentafsirkan hadis kursi itu lebih daripada 50 kaum, 50 pandangan ulama. Kata Syekh Ibn Hajar, salah seorangnya. Nah, kau ni aikola ba'dul ulama. Maknanya kata ulama lebih daripada 30 pandangan ulama. Kata Syekh Ibn Hajar, sebagian daripada 50 kaum. Di dalam syarah Ubah, kata setengah ni setengah kaum. Ya, lebih baik daripada segala kaul itu. Dalam kata 50 ni. Ya, lebih baik daripada pandangan 50 pandangan tentang memperjelaskan maksud hadis. Ya, lebih baiknya bahawa seadalah sekalian amal itu ganda pahala yang satu daripadanya amal hingga 10 ganda hingga daripada minimal. Paling minimal 10. 10. Satu dibalas 10. Mana kalau satu kebajikan, kita dapat 10 kebajikan. Dan apa ni? Hingga 700 ganda. Tiap-tiap amal lain. Amalan lain. Tiap-tiap amal ibadat. Nah, satu katalah kita sedekah RM1, Allah Ta'ala bagi pahala seperti sedekah RM10. Saya sudah pahala. Sedekah RM10, seolah-olah kita bersedekah RM100. Itu paling minimal. Hingga 700 kanan. Yang boleh naik kepada tahap 700. Kenapa tak sama begitu? Maka dia dilihat dari sudut keperluan dan kepentingan. Nah, mungkin kalau kita sedekah pada orang yang sudah kenyang, dapat 10. Kalau kita sedekah pada orang lapar, boleh jadi dapat 100. Dilihat keadaan. Barang sama, tapi nilainya tak sama. Melihat keadaan. Masalah macam kita. Kalau kita beli nasi belauk di Kelantan, RM3 satu bungkus. Mungkin nasi belauk yang sama kalau beli di KL, RM6 satu bungkus.
buku sama, kasih sama, kan? Ada agak berlainan. Kenapa? Melihat keadaan tempat dan suasana, kan? Ada keadaan, kan? Menerima sedekah itu. Melainkan amal puasa. Jadi amal puasa, kena pahala yang saat ini puasa tadi, lebih daripada yang dirikan itu, demikian kultur aku. Puasa, pada puasa, Allah tanda bayar lebih daripada kultur aku. Berapa? Tak tahu. Ingat tiada yang mengetahui dia, dia ganda puasa, pada puasa. Ganda berapa, berapa banyak tak tahu. Allah saja yang tahu, untuk Allah. Dalam amalan lain kita boleh tahu paling minimal 10 dia boleh naik sampai pada 700. Tapi puasa ni lebih naik pada 700 hingga berapa Allah kata tahu. Suatu saat orang yang puasa sebab orang yang puasa dan menunjuk orang yang betul-betul ikhlas. Kalau kita puasa kan orang, kita buka puasa dan tanah kerana diri kita. Sekarang kita puasa. Buat ngadu, buat tu. Masuk sama nak tutup pun itu, kita orang yang tahu-tahu tak tahu. Keluar kan dia kita puasa. Dan orang yang boleh puasa ni, artinya orang ikhlas suruh kan orang. Kalau kita nak buka, tak boleh tahu. Kalau tak boleh tahu, kita masuk dari tanah, pakai kulit dari tanah. Ataupun siang kita tidur di sesim daripada juga tidak tak boleh pada meluduk akan tak bulu-bulu. Tapi oleh kerana lillahi ta'ala duduk dari diri pun kita tak akan masuk tanah, kita tak akan itu soleh-soleh pun kita tak akan tahu. Kita puasa kerana Allah, mungkin kerana orang lain. Kalau puasa kerana mamak, mamak tak ada, kita akan ikhlas sungguh. Inilah sungguh amatul Allah kata aku yang balas sendiri. Karena orang ini puasa semata-mata terangkan. Syahadat. Adalah puasa sunnah itu amat banyak. Banyak puasa sunnah ini. Mana kali kita rajin berbagai-bagai itu sunnah puasa. Kalau kita rajin puasa tak banyak, tak puasa. Kalau pagi dia puasa sunat kepada kita pagi. Puasa sunat. Pagi kepada kita pagi. Jadi kita banyak. Kita gulungan. Kita keadaan. Masa pagi yang pertama. Maknanya puasa sunat. Puasa sunat tak tu. Puasa sunat terbagi kepada itu. Yang pertama daripada itu. Mereka berulang-ulang dia barang. Waktu barang itu puasa lah. Dan barang itu waktu barang itu puasa. Berparang jadi puasa. Yang berulang-ulang dia barang jadi puasa. Berulang sebab berbulan tahun. Jadi ada satu jenis puasa sunat dia berbulan-bulan dengan sebab berbulan yang tahun baru. Datang tahun baru sunat puasa. Datang tahun baru sunat puasa. Jadi berbulan sunat puasa karena berbulannya sebabnya tahun baru. Seperti apa? Yaitu pada perbulan sebab perbulan tahun. Yaitu dia pertama. Perbulan puasa sebab perbulan tahun. Puasa pada hari Arafah. Dia panggil puasa Arafah. Puasa hukum. Dan puasa hukum. Jadi puasa hari Arafah. Kita sunat puasa tanggal
yaitu puasa pada hari Arafah. 9 hari bulan haji, yakni 9 hari bulan Zulhijjah. Nah, bulan haji, bulan Zulhijjah, jadi sunnah kita pun kita besok raya haji. Hari ini besok raya haji 10 hari bulan, hari wukuf 9 hari bulan. Maka hari wukuf hari 9 itu sunnah kita puasa, sunnah dipakai sunnah Arafah ataupun sunnah hari wukuf. Ini sekali dari setahun, tak ada dua, tak ada tiga. Jadi, khusus sunnah wukuf ini, seandainya kita tak sempat, maka kita tak dapat wukuf kalau ada berpulang. Apakah tak dapat wukuf? Jadi, berpulang sunnah wukuf karena berpulang hari wukuf. Maka hari wukuf sekali satu dari setahun. Ya, tak ada dua, tidak ada tiga kali wukuf. Itu hari kesempatan. Tak sempat puasa hari itu, tidak habis. Nah, tak sempat. Nah, berbulan puasa, karena berbulan tahun. Nah, puasa sempat. Jadi, hari ini tadi tak lama. Nah, hari bulan satu bulan nanti, berdukulah hari wukuf. Ya, rokok. Nah, maka kita yang di Malaysia, nah, kita puasan besok raya haji. Nah, hari ini hari sudah puasa, jadi kita tinggal tak hari sekali dalam setahun. Kita ini daripada lawan tak kita ingat atau dalam kita dalam buku dari hukum tak puasa tak. Dan melainkan amal puasa. Malaikat ada, dia kata, sunat puasa itu bagi orang yang lain daripada orang yang bekerja haji dan orang musafir. Maksudnya, ada pun orang haji tersebut. Mana orang yang sedang bekerja haji, yang sedang wukuf di Arafah, maka dia tidak digalak yang proses sunat. Yang digalak yang sunat wukuf bagi kita yang tidak bekerja haji. Kenapa orang bekerja haji tidak digalak dan proses sunat wukuf? Karena orang bekerja haji banyak perkara-perkara haji yang perlu dia selesai. Jadi kalau hasil itu kosong nanti penat. Bila penat tak larak nanti wukuf. Nah, sebabnya pernah waktu tidak dibalik. Pasal orang yang sedang haji ditandai memperhitung kurang untuk jalan untuk bagi membawa ilmu sambil membaca Quran berzikir bersolatkan. Maka banyak amalan-amalan sunnah haji yang perlu dibuat. Maka bagi orang yang jadi tidak dibalokkan. Nah, nanti bila puasa, nak jalan nak pergi berkelipur, tak jalan pergi minum, tak pergi lokal, banyak kali kerja haji berkumpul. Nah, maka tidak dibalok. Jadi bagi kita yang tidak haji ini, asuna puasa, kita tidak ada apa-apa. Tak masalah. Ada pergi lukur, ada pergi lokal, dan kalau ada bagi sunat hari itu. Dan sunat puasa 8 hari dahulu daripada hari Arafah. Hari sunat itu. Nah, hari tidak salah sangat hari Arafah. Sunat puasa 8 hari dahulu daripada hari itu. Pada puasa yang kapan atau pada puasa derek daripada satu hari bulan Zulhijjah hingga sampai 9 hari bulan tidak puasa terus tapi usahanya hari ke 9 ini lapangnya puasa Arafah. Yeah.
puasa wukuf. Ini ayat. Nawaitu sawma wadid. Nawaitu sawma wadid. Ayyawmi arokata. Billahi ta'ala. Maksudnya dia ada hati. Sahaja ku puasa esok hari daripada hari Arafah sudah kepada Allah. Ya Tuhan, dan tersebut di dalam hadis nama kita puasa pada puasa kita tak puasa. Tadi saya tahu. Dan satu hari dari setahun tak puasa, awal tanggung. Nah, itu ada sehari. Nah, ada antara sunnah-sunnah yang sama lah. Boleh itu sunnah hari tahun. Nah, satu hari saja. Dan tak boleh tak puasa, nah itu. Hari Arafah itu untuk satu hari. Puasa sunnah lain boleh dibagi-bagi. Nah, boleh dikotok-kotok. Nah, itu tak cukup lah. Dan tersebut dalam hadis, tersebut di dalam hadis muslim. Mana hadis diriwayat oleh muslim? Bahwa puasa hari Arafah menuntut menghapus dosa dua tahun anak-anak. Dosa dua tahun. Nah, sudah manusia dosa di bawah dua tahun. Nah, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Jadi dosa apa? Dosa kecil. Nah, mana-mana pun amalan yang kita buat sudah aku dosa. Jadi dosa kecil-kecil saja. Nah, dosa kecil. Kita puasa, ampun dosa. Kita sedekah, ampun dosa. Kalau sunat, ampun dosa. Nah, beli orang makan, ampun dosa. Semua ampun dosa. Yaitu sebenarnya dosa yang kecil-kecil. Nah, dengan syarat menjauhi dosa besar. Maknanya apa? Ada pun dosa besar. Allah Ta'ala tidak bisa mengampun dengan sebab kita puasa. Nah, atap dengan sebab kita puasa. Nah, dia tidak terampu dosa dengan sebab kita sholat. Dengan sebab kita berdoa dosa besar, memerlukan buat kita sholat. Buat kita makna sholat pun. Atau makna. Nah, ada pun dosa kecil. Allah Ta'ala bisa menampung dengan sebab amal-amalan perlu ada amalan sebab. Dosa wajib dan bertobat. Sebabulah bertobat setiap muslim. Nah, kalau yang berarti pada wajib bertobat hukumnya wajib. Kalau kita ada wajib, kita dengan tobat. Ada pun dosa kecil, Allah Ta'ala boleh ampun dengan sebab amalan sunat. Kita kan dengan syarat menjauhi dosa. Jadi kalau kita masal Arab, kita kita mencuri, kita menaruh ada di belakang Allah Ta'ala takut. Kita menjauhi dosa. Dan jika tiada ada baginya seorang yang puasa. Dan jika tidak ada baginya orang yang puasa itu dosa. Jadi kalau yang puasa hari Arafah itu Allah Ta'ala pun dosa. Bagaimana pula kalau orang itu tidak ada dosa? Dia puasa sunnah Arafah tapi dia tak ada dosa. Apa yang Allah Ta'ala jawabkan? Maka ditinggikan Allah. Apa maksud ditinggi? Diangkat. Diangkat oleh Allah darjahnya, yang diangkatnya
bukankah orang yang puasa sunnah walahal dia tidak ada dosa? Allah Ta'ala dosa dia telah tak terjaga, semakin banyak pahala dia, semakin istimewa dia dalam surga. Mana apa? Mana dia puasa sunnah haram? Kalau ada tak ada dosa, nah, Allah Ta'ala angkat kejadian takdir di akhirat besok. Atau diperlukan dia dan barang siapa? Diperlukan dia dan barang siapa? Barang siapa yang apa ni yang puasa sunnah haram? Walau dia tidak ada dosa, Allah Ta'ala diperlukan dia daripada pembentukan dosa. Nah, Allah Ta'ala jaga maksum. Masuk dan sunnah pula puasa hari yang ke-8. Sunnah puasa hari yang ke-8. Hari yang ke-8 dahulu daripada hari Arafah. Hari Arafah 9. 9 hari bulan Zulhijjah. Hari yang ke-8, 8 Zulhijjah. Satu hari sebelum Arafah. Waktu yang ke-8 hari daripada bulan haji itu. Bulan haji dan bulan Zulhijjah ni. Dinamakan hari Tarwiyah. Bukan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Tarwiyah. Niatnya lakukan. Hari kita nak puasa hari Arafah. Ada ni nak puasa hari sebelum daripada hari Arafah. Hari Arafah kita tanya-tanya dia, aku puasa besok hari Arafah. Hari kemuan hukum hari di satu hari. Ini bukan hari Arafah. Lepas hari Tarwiyah. Niatnya kita nawaitu sawma wadid ayyawmit tarwiyyati sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sawma wadid ayyawmit tarwiyyati sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku puasa esok hari daripada hari Tarwiyah. Tak sebut Tarwiyah pun aku esok hari itu kenapa. Sunnah kerana Allah. Dan sunnah puasa yang 10 daripada bulan Haram. 10 Muharram. Sunnah puasa. Ini bulan Muharram kita mulai. Nah, bulan Muharram ini serupa daripada bulan ini. Ini bulan Hijrah. Muharram ini awal Hijrah. Ini adalah paniatnya niat sunat puasa hari yang 10 bulan. Ini pun lama kita puasa itu. Puasa yang sibuk, lupa, tak tahu banyak. Niat kajarannya, niat sunat Muharram 10 Muharram. Sunat kita puasa. Ada nanti kita ini tak tidak. Dan puasa sunat puluh Muharram nanti kita akan nawa itu banyaknya. Ada puluh Muharram tak banyaknya. Nawa itu sawma wadin ayyawmi asyura sunnatan lillahi ta'ala. Saya aku puasa esok hari hari Asyura. Hari 10 hari ini hari Asyura. Hari Asyura sunnah kerana Allah Ta'ala. Masa jatuh puasa esok hari hari Asyura. Tak jangan lewat suruh. Hari ini lewat suruh. Tak puasa
ini laki-laki hitam, nah alis dulu pas suruh, kalau tidak pas suruh, nah kosong bagaimana suruh, nah bukan sejak suruh, tidak lama pas nah, tidak tahu, tidak santai, tidak tapi, tidak, tidak suruh, tidak suruh, tidak lama, baik, satu, sepuluh, alis sepuluh, karena apa sudah tak tinggal. Dan tersebut di dalam hadis muslim bahwa se-Asyura itu menutup dosa setahun ya kan? Maknanya kalau kita puasa sunat alin Asyura maka dosa satu tahun yang terlepas Allah Ta'ala mengampun dosa setahun bermula daripada alin terpuasa dan semalam mari kita juga cukup hafif terlalu Allah Ta'ala semua dosa-dosa dan sejujurnya dan setahu maka dosa-dosa setahu dan sunnah puasa tasu'ah dia bagi alih tasu'ah yaitu puasa tasu'ah puasa 9 hari bulan Muharram bila hari yang 9 bulan Muharram awal itu dong bulan hari bulan sunat kosong 10 hari bulan sunat kosong sebaik-baiknya ambil bulan 2 apa ada lama kata kan hari yang 9 hari yang 10 hari kisian tak nak sorong awal itu supaya tidak sekumpul dengan dia kita kosong buat dia orang kosong saya jadi persoalan Kristian nah, tak seorang yang di Kristian persoalan pun jadi tak nak tadi serupa maknanya dua-dua juta persoalan kalau tak jadi ibunya maka ini ibunya ibunya jadi persoalan kita punya niat ini juga kebetulan bersamaan jadi aku ngomong pada makhluk baik-baik kita persoalan dan wali 9-10 ataupun 10-11 dari tasu'ah dan ikanlah niatnya apa niatnya nawaitu sawma wadid ayyawmi tasu'ahi sadatulah dari ta'ala sadatu masa esok hari daripada hari tasu'ah hari yang 9 sunnah kepada Allah dan sunat puasa pada hari yang sebut daripada bulan haram hari yang sebelah sunat juga dan puasa 6 hari daripada bulan syawal nah, ini baru lepas lah baru lepas bulan syawal itu lah awal syawal pun tengok pun asal dalam bulan syawal sunat syawal dan tersebut dalam hadis muslim bahawa barang siapa puasa bulan Ramadan kena sebulan bulan Ramadan cukup 50 kemudian diiringinya puasa Ramadan diiringinya puasa Ramadan dengan puasa dan hari bulan syawal dan saya adalah seperti puasa setahun Nabi sepuluh kita puasa Ramadan 30 hari bersamaan pahalanya seolah-olah kita puasa 10 bulan kita puasa 6 hari surat syawal seolah-olah kita berpuasa 2 bulan jadi bila dicampur 10 dengan 12 bulan jadi seolah-olahnya kalau kita boleh puasa Ramadan 1 bulan campur pula syawal dan pula amnari jadi semua seolah-olah kita puasa 1 apa itu seolah kita puasa 1 tahun kita puasa nak buka-buka ke puasa hari-hari seolah tidak sah ini pun payah juga nak puasa sunnah pasang cubaan man puasa Ramadan boleh tak boleh 30 hari langsung 30 hari
Tapi kan hari ini keberatan. Jadi siapa nawi jadi bekak, jadi payuk ke puasa sunnah walamnya hari, ya kan? Nah sebab puasa sunnah dan hari kita berhadapan dengan syaitan dan iblis. Nah, ada pesan bulan Ramadan. Kita puasa, kita ada langsung walaupun seekor iman dia membuat. Nah, akhirnya kita puasa bulan Ramadan. Nah, kita puasa dengan tenang, tak berhadapan dengan iblis. Panas bulan Ramadan, iblis syaitan ditambah Allah Ta'ala perintah pada mereka Jibril supaya semua iblis dan syaitan ditambah. Nah, dikali kaki kita tambah, tangan kita tambah, bukan setakat ditambah, bukan diselam di dalam lautan yang paling dalam di dalam kita. Tak ada siapa yang beritahu kau saya dalam itu. Nah, ini tak terdaya lah kan. Iblis ni syaitan nak menggodoh. Apa tu kita boleh kosong lagi lah. Atau ada orang tak kosong lagi tu. Dan iblis nak tamak tu. Nah, syaitan nak tamak tak kosong juga. Haa, tu bukan pada iblis, bukan pada syaitan. Kerana malak. Nah, kerana malak. Haa, oh bayar kerana sekolah Ramadan. Allah Ta'ala kalau seandainya kata Allah Ta'ala tidak tambah. Nah, syaitan iblis Allah Ta'ala tidak tambah. Tidak dikurung, tidak diletak, tidak diselam dalam-dalam. Berkali lama yang tak pasti. Bukan. Mungkin si hari Ramadhan atau orang makan es krim. Oh, diam kan? Tak puasa orang, puasa waktu. Tak ada puasa tak. Tak ada puasa, syaitan iblis. Nah, berubah dengan kan? Bukan orang tak puasa. Nah, orang berani buka puasa. Boleh ada si hari, ada orang kasih tak puasa. Masa apa? Tak syaitan macam? Jadi oleh kerana Allah Ta'ala nak bagi mudah hamba yang dipuasa, tak ada gangguan, lalu dikurung, ditambah, diselam di dalam seluruh tak syaitan dan ibu. Jadi bila menjelang pagi raya satu Syawal, pagi ini tersebut dibebas daripada burung. Dibuka, dikatakan. Haa, berarti ini payung. Nari yang Allah khusus kosongnya itu kosong. Aset tembaknya pun dibaca. Tak ternama kan? Aset tembaknya sudah terlepas. Nah, enggak. Kalau kita tidur, sebulan kosong. Nari payung ke kosong. Asbab nari itu hadapkan dengan iblis dan syaitan. Sebulan dan iblis syaitan hari. Kalau kalau berada iblis syaitan pada Ramadan, bayar tahu dan berada orang. Nah, ada terhadap orang sebilah kalau dikona alim masyarakat. Nah, kalau kali ini nanti ibadah sebilah apa ya kan? Masa apa dimaksud kita dikona kalau saya tidak ada. Kalau tak ada saya tidak ada permalahan. Nah, dia benar-benar. Masya Allah, dia tak ada. Jadi salah masa setahun. Nah, dan jika tiada puasa itu, dan jika tiada puasa, ia tiada puasa ia pada bulan Ramadan kerana uzur, katalah. Nah, tiada tiga puasa Ramadan kerana uzur, tetapi perempuan tak boleh semayang kerana uzur, malik. Nah, maka sunat juga baginya puasa dan hari daripada bulan Syawal, tetapi tiada diperbolehnya Madinah tersebut tak dapat. Walaupun kita potong, kita potong Ramadhan yang kita bilang, wadilah Ramadhan yang kita tak dapat. Walaupun kita potong setiap waktu, jadi main potong-potong, tak bagi kita tak usah, dan kita tak usah. Kita potong bila lain, tak sama palut, dan kita potong bila Ramadhan. Dan jika berbuka ia sah. Ada bulan Ramadan dengan tiada uzur, ia buka puasa tanpa uzur. Nah, kalau ada uzur tak pula uzur macam perempuan datang di datang lalu lepas orang musafir orang apa ni kan
oleh yang sakit atau oleh yang usul, oleh yang tua warga makmur kan, atau bagian yang usul. Jadi jika berbuka ia seorang pada bulan Ramadan dengan tiada usul, sengaja dia buka, dia tak ada usul, dia tidak musafir, dia tidak sakit, dia tidak masuk hospital, saja dia tak buka ayam dua sedangkan tak sakit pun. Nah, sengaja dia buka, dia buka. Maknanya dia buka tanpa usul. Nah, bila orang buka tanpa usul, berdosa. Bila berdosa, alam atasnya yang barang siapa berbuka puasa Ramadan tanpa usul, arah orang ini, arah apa itu? Alam atasnya puasa dan hari bulan Syawal hingga dibayarnya foto puasa Ramadan dengan 10 malam. Nah, kadang-kadang kita dia rajin puasa sunnah foto tak mampu. Tak. Pernah Syawal lomo-lomo maka foto. Tak. Foto. Foto Ramadan hari yang tinggal agak sengaja dia tak buat. Jadi kalau sampo dia sengaja tinggal puasa bulan Ramadan tak foto, apa yang dia puasa sunnah sampo. Dan kita ambil. Nah, dia nak foto dulu. Apa itu? Kalau dulu. Nah, yang paham kalau sunnah rajin foto takkan kan? Nah, ini satu-satu. Nah, darah itu untuk menengah Ramadan. Dia kata, jika berbuka ia seorang pada bulan Ramadan, dia buka tanpa musik, tak sakit pun, tak musakit pun, tak tanda-tanda itu saja nak buka. Arah, jadi dosa dia buka. Maka bila dosa, wajib dia kena kata. Tiba-tiba menjelang Syawal, dia tak mau kata, dia sibuk dengan puasa sunnah Syawal dulu. Kata orang-orang ini tak lagi pada, hanya puasa sunnah dulu. Nah, dia ambilnya Syawal dulu. Kata dia bilang sebelah. Haram atasnya yang barang siapa berbuka puasa Ramadan tanpa hukum, haram atasnya puasa sunnah dahulu. Hari yang sama hingga dibayar untuk puasa Ramadan. Jadi kalau dia tinggal 5 hari dalam Ramadan tanpa hukum, menjelang Syawal dia wajib puasa. Tapi kalau 5 hari, kalau dia boleh, kalau boleh puasa sunnah. Nah, berbeza orangnya membuka puasa dengan sebab. Nah, dia tak puasa Ramadan sebab usul. Bila tiba bulan Syawal, maka dia nak puasa sunat dulu, dah pergi habis Syawal. Nah, dia bolehkan kita pasal dia buka kata itu. Dia tak puasa Arab. Tak, sama macam semuanya sunat. Maya yang kita tinggal semalam belum foto, tapi maya sunnah rajin. Nah, tapi mesti belum foto di sunnah ini. Kadang-kadang kita lagi maya sunnah, sunnah rawati lagi, sunnah buah alati, sunnah kusunah ini. Foto semaya aku pun tak foto. Nah, macam mana kita tak terima, ya wajib kita tak bayar, dan sunnah kita buat. Nah, ini menyebabkan tak amalan kita tak baik-baik. Jadi kalau kita ada puasa foto, tak usah kita puasa sunnah lah. Ini yang foto itu yang dimainkan. Nah, Allah Ta'ala tak tanya, kenapa kamu tak puasa sunnah lawak? Bukan tak tanya. Tapi dia ada tanya, kenapa kamu tidak puasa lawak? Nah, kenapa? Bagian yang kedua, Allah ma'ala subhanahu wa ta'ala tidak ma'ala ta'ala wa la'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala.